Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban membebaskan satu orang narapidana terorisme secara bersyarat Senin 30 Januari. Narapidana teroris tersebut bernama Ahmad Ulul Albab, pemuda asal Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebelum di Tuban, ia merupakan tahanan di Lapas Depok dan pada Desember 2020 ia dipindahkan ke Lapas Tuban. Menurut Kepala Lapas Tuban Siswarno, pembebasan bersyarat ini telah direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88. Ulul yang dulunya bekerja sebagai peternak ikan tak pernah melakukan aksi terorisme di Indonesia, akan tetapi ia pernah pergi ke Suriah. Sebab saat itu ia tergabung dalam sebuah jaringan kelompok teroris. Nantinya setelah dibebaskan, mantan narapidana teroris ini akan dikembalikan ke keluarganya. Selama masa pembebasan bersyarat ini, ia akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Pati dan aparat penegak hukum yang ada di Pati dan Kudus. Sebelumnya, kita menerima pindahan dari Rutan Depok. Untuk saat ini, perlu kami jelaskan bahwa yang bersangkutan setelah keluar dari sini, itu langsung kita serahkan kepada keluarganya, sehingga kita bisa merasa lega karena sudah dijemput oleh keluarganya. Di lokasi yang sama, Ulul mengaku dengan penangkapan dirinya ia menganggap sebagai pelajaran hidup. Lantas, setelah menghirup udara segar, pemuda 27 tahun itu rencananya akan membuat usaha dan menikah. Saat akan pulang, Ulul dijemput keluarga dari Kudus, rasa rindu sang ayah pun diluapkan dengan memeluk erat putra kesayangannya tersebut. Muslih, ayah Ulul berkata, dirinya bahkan lupa sejak kapan anaknya mulai keluar dari rumah karena sudah sangat lama. Menurut sang ayah, sewaktu kecil Ulul tak menunjukkan adanya indikasi radikalisme. Ia seperti anak biasa dan Muslih tak mengetahui bahwa anaknya tergabung dalam sebuah jaringan terorisme. Senang, gembira, lega sudah pulang. Sudah berapa lama, Pak, berpisah dengan anaknya ini, Pak? Sudah, lupa sampai. Berapa tahun? Di rumah profesi apa, Pak, sebelumnya? Gua jualan pentol muri ambek es, Pak. Keliling. Waktu kecil, Pak, gimana, Pak? Sudah sedikit-sedikit menunjukkan teroris itu atau gimana? Oh, enggak. Enggak. Awalnya enggak tahu ya. Enggak tahu. Belum. Sedangkan Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi yang juga mendampingi Ulul waktu di dalam lapas berharap Ulul bisa berubah saat sudah keluar. Fauzi juga berharap kepada masyarakat dengan bebasnya Ulul agar memberi dukungan bukan malah menyingkirkan. Ia meminta tetangga Ulul agar merangkul dan jangan memukul. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Saya yakin Adinda Ulul ini akan bisa metamorfosis di luar dan yang terpenting dia bisa mengubah mindsetnya. Kalau dulu berada hidup di komunitas ekstrim, maka sekarang harus hidup di komunitas yang moderat. Melalui pembinaan, pendampingan dari Densus 88, BNPT, dan ulama, masyarakat setempat, saya yakin beliau bisa mengubah itu. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.